pandangan peribadi saya, sebab ini bukan kita belum lagi bincang di peringkat parti. Pertamanya undang-undang anti lompat ini pernah dicadangkan dahulu. Kita perlu selaraskan undang-undang ini dengan Perlembagaan Persekutuan, sebab ada pada waktu itu ada pandangan yang mengatakan bahawa tafsiran undang-undang ini bercanggah dengan kebebasan untuk berpersatuan, freedom of association. Jadi ada pandangan pada waktu itu, bukan saya kata betul atau tidak, tapi ada tafsiran bahawa mungkin ada percanggahan antara undang-undang yang tidak membolehkan pertukaran parti dengan kebebasan untuk persatuan, which is enshrined in the constitution. Kalau sekiranya percanggahan, pandangan percanggahan itu tidak timbul ataupun dapat diselaraskan, saya secara pribadi rasa bahawa ini adalah undang-undang yang baik, disebabkan bila kita bertanding, kita bertanding atas platform parti, ya. Sudah pasti ada orang yang undi kita sebab diri kita, sebab individu. Tetapi saya rasa perkara yang lebih besar adalah platform parti yang kita bawa, sebab we are multi-party democracy. Oleh yang demikian, apabila kita dipilih sebagai wakil rakyat, kita dipilih sebagai wakil rakyat yang mewakili parti X. Jadi bila kita dah tinggalkan parti X, maka bagi saya lah secara pribadi, mandat tersebut sudah pun tidak ada, sebab kita tidak lagi mewakili parti yang dipilih oleh rakyat, ya, terutamanya di kalangan beberapa pengundi yang masih lagi mengundi berdasarkan kepada parti. Undang-undang pilihan raya yang sedia ada, kalau kita letak jawatan sebagai wakil rakyat sekarang, pindaan yang dibuat, kita tak dibenarkan bertanding dalam tempoh masa 5 tahun. You're penalizing the elected representative. Dulu, satu ketika dahulu, dulu YB, sekarang Tan Sri Syarif Samad, dia letak jawatan sebagai ahli parlimen yang mewakili UMNO. Dan pada waktu itu pindaan belum lagi dibuat kepada Akta Pilihan Raya. Dia bertanding sebagai bebas dan dia menang dalam pilihan raya tersebut atas nama Syarif Samad, calon bebas. Jadi bila kita melaksanakan, kalau kita lulus sebuah akta undang-undang anti lompat, kita mesti pindah Akta Pilihan Raya juga untuk memberi kebenaran, kelonggaran kepada that wakil rakyat. If he can no longer agree or she can no longer agree with her party, then they can resign and contest as an independent and not be penalized not to contest. If that's the case, then I can accept the anti hopping legislation. Terima kasih bersama Bro Jingo Channel. Mohon subscribe channel ini bagi mengikuti video menarik di masa akan datang. Jika anda menyukai berita ini, mohon like dan share sebagai tanda sokongan anda. Sokongan anda amat dihargai. Terima kasih.